Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, buktikan kepada Allah bahwa kita itu ketika beribadah kepada Allah itu senang, itu bahagia, itu membuat hati nyaman. Itulah tanda-tanda orang yang ikhlas ketika beribadah kepada Allah. Kita itu kan diciptakan oleh Allah, hanya satu tujuan utama Allah menciptakan, agar kita bisa beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi ketika ada huruf nafi ketemu illa, ma ketemu illa, itu pasti lil isbat. Berarti tidak boleh ditawar-tawar. Jadi kita hidup itu ya beribadah. Maka saya mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara, bagaimana agar kita itu ketika beribadah itu senang. Ketika beribadah itu tidak terbebani. Ketika beribadah itu tidak merasa apa ya, ada sesuatu yang merepotkan. Nah, maka hari ini Masya Allah, sesibuk apapun, kita bisa hadir di sini, itu adalah nikmat yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkah kaki untuk mencari ilmu, Masya Allah ya, jauh-jauh kita bisa datang ke sini, memudahkan langkah kakinya, dengan alasan apapun kita bisa hadir di sini, itu kan luar biasa. Maka kesibukan kita, mungkin berpayah-payah kita itu nanti akan diganti oleh Allah. Apa? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan langkah kaki kita karena kepayahan kita, tapi kita dimudah-mudahkan, maka kita akan dimudahkan masuk surga. Maka pada kesempatan hari ini luar biasa ya, Bapak Ibu yang saya hormati, coba kita nanti lihat di kartu keluarga apa ya, lihat di akte kelahiran, kita itu apakah masih pantas diberi jatah oleh umur, dijatah umur apa usia oleh Allah, ketika hari-harinya bukan untuk taat tetapi banyak dosa. Jadi kematian itu adalah istirahat bagi orang yang beriman dari berbuat dosa, dan hidup itu adalah mengumpulkan banyak kebaikan-kebaikan untuk amal soleh. Bapak Ibu, kalau hadis Rasulullah, jatah umur kita berapa? Jatah umur kita berapa? Kalau lihat hadis, ya 60.
ujung-ujungnya 70. Jadi kalau hari ini yang lebih dari 60, lebih dari 70, maka buktikan kepada Allah bahwa kita ingin husnul khotimah sesuai dengan nama majelis ini. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita harus semangat, harus sungguh-sungguh bagaimana menguatkan diri untuk bahagia. Bapak Ibu, ketika sholat, mau sholat, bahagia enggak? Kayaknya lah udah biasa lah, enggak bahagia. Padahal itu yang paling menyejukkan hati Rasulullah ya ketika sholat. Kita punya rasa rindu enggak? Misalnya ini saya punya uang nih, uangnya banyak, alhamdulillah saya mau beli mobil. Nanti beli mobil jam 9. Kan seneng kan, bahagia. Apalagi mobil yang terbaru. Pernah enggak Bapak Ibu ini waktu sekarang jam 10-an, mau menjelang zuhur, itu 2 jam itu menunggu bahagia, rindu. Nanti saya akan ketemu Allah. Pernah enggak punya semangat seperti itu? Halo? Kayaknya enggak itu ya. Ini menunjukkan kita itu beribadah lah hanya rutinitas saja. Tidak ada yang ditunggu. Gitu. Maka bagi orang yang Masya Allah, ya, ketika datang hari Senin senang karena saya mau puasa. Ketika datang hari Kamis senang karena saya mau puasa Senin Kamis. Ketika datang hari Jumat senang mau sholat Jumat. Begitu juga ketika datang waktunya zuhur senang. Ditinggalkan semua pekerjaan. Karena kita akan menuju kepada kebahagiaan. Nah, maka ada 7 asmaul husna yang menjadikan kita itu nanti semangat, gitu ya, cinta, bahagia, termotivasi untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat senang, puasa senang, ngaji kayak gini senang. Bukan masalah ini tempatnya yang bagus, tetapi tempat itu sekian lah ya. Tapi ketika kita mau mengkaji ilmu, itu sudah diimpi-impi ya. Husnul khotimah kan hanya 1 bulan. Jadi 1 bulan itu dikuatkan itu. Saya harus meninggalkan kegiatan yang lain. Pokoknya saya harus datang di sini. Nah, ini namanya bahagia. Luar biasa. 5 bulan lagi Ramadan, Bapak Ibu. 5 bulan lagi. Ini kan Rabiul Akhir ya. Ramadhan Akhir. Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Syaban, Ramadan. Orang-orang soleh itu bahagia. 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah menunggu. Kita kan lihat kalendernya, kalendernya juga belum ada. Nggak tahu ini kapan puasanya. Itu. Allahumma qad azallana syahrul Ramadan wa hadara fasalimhu lana wa salimna lahu warzuqna fihil jidda wal istihada wal quwata wal nasad wa inna fihi minal fitan. Ya Allah, sungguh telah menaungi kami kehadiran bulan Ramadan. Ini 6 bulan sebelum Ramadan. Kan berarti bahagia. Orang yang beriman itu kalau datang malam senang, Pak. Karena dia itu akan dekat dengan Allah dengan qiyamul lail. Gitu. Malam datang senang, siang datang senang. Jadi hari-hari hidup itu senang sekali. Maka jadikan itu. Buktikan kepada Allah, kita juga bisa. Maka cita-cita saya lah ya pribadi di majelis ini, majelis husnul khotimah ya, walaupun kita tidak banyak lah, intinya bagaimana kita itu bahagia dengan husnul khotimah. Kita kan enggak tahu nih, jamaah kita yang sudah wafat siapa, Pak, yang di husnul khotimah? Ada yang enggak aktif, makanya yang aktif nanti wafatnya lama gitu ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Masya Allah ya. Ada 7 asmaul husna yang menjadikan kita bahagia. Nah, mungkin hari ini kita bahas 1 dulu lah ya. Nanti berlanjut gitu. Yang pertama, assalam. Allah itu maha damai, maha menyelamatkan, maha membahagiakan ya, maha membuat orang itu tenang gitu. Namanya assalam. Yang kedua, al-latif. Kita sering dengar ya, ya latif, ya latif. Allah itu maha lembut. Kalau kita berdoa dengan ini, maka insya Allah hati kita menjadi lembut.
sama tetangga lembut. Jadi enggak ada permusuhan di antara kita itu. Mungkin kita tidak bisa membahagiakan semua orang, tapi jadikanlah kita niat tidak bisa tidak menyakiti orang, gitu aja lah. Kalau membuat orang bahagia kayaknya susah gitu ya. Karena membuat orang bahagia itu kan kita harus sering berbagi ya. Kalau dia butuh hajat kita penuhi, itu kan bahagia itu. Kayaknya kita enggak mungkin. Sama keluarga saja terbatas. Maka janganlah kita berharap bisa membahagiakan semua orang. Tapi niatkan saja tidak menyakiti orang, gitu aja lah. Itu luar biasa ya. Ketika kita bisa tidak menyakiti orang, itu yang luar biasa. Itu dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin itu babnya memenuhi hajat sesama orang muslim gitu ya. Bab 29 itu. Jadi kita itu saudara, tidak boleh saling mendzalimi, tidak boleh saling menyakiti. Kadang-kadang kita beda beda apa ya? Beda baju, beda kalimat, beda partai, beda apa itu sudah dianggapnya musuh ya. Saya yang paling benar. Ini kan enggak benar orangnya seperti ini. Mengapa ada mazhab? Kita tidak boleh memaksakan kehendak mazhab gitu ya. Ya, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi ya. Itu semuanya beda kadang kalau dalam bab fikih gitu ya. Tetapi tidak masalah. Perbedaan tidak menjadi permusuhan. Justru itu kita kaya akan ilmu. Tinggal kita dewasa apa tidak. Yang ketiga, An-Nafi. Allah yang maha memberi manfaat. Suatu kali Nabi Musa tanya sama Allah, ya Allah, amalan apa yang membuat engkau bangga, engkau ridho, engkau senang? Maka intinya ibadah yang kita lakukan jadikanlah agar Allah senang, membahagiakan, membuat orang lain senang. Jadi ketika kita bisa menyenangkan orang itu Allah ridho. Maka sebaik-baiknya manusia apa? Yang bisa bermanfaat untuk orang. Dulu waktu kita belum pensiun itu sibuk luar biasa. Nah, bisa enggak ketika setelah pensiun sampai menjelang wafat bisa memberikan manfaat sama orang? Ya. Maka kalau kita punya harta, bermanfaatlah dengan harta kita untuk orang. Kalau kita punya tenaga, jadikan tenaga kita manfaat untuk orang. Khairunnas apa? Anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu ketika bisa bermanfaat pada manusia yang lain. Yang keempat itu al-wadud. Al-wadud. Ada kan Asmaul Husna itu? Al-wadud itu artinya Allah yang maha cinta. Kalau Allah memberikan al-wadudnya kepada kita, maka kita itu enggak ada kebencian. Enggak ada kebencian. Bahkan kepada orang yang menyakiti kita aja kita senang. Boleh jadi Allah mengirimkan orang-orang yang menyakiti kita dan kita sabar, ikhlas, itu transferan pahala setiap saat, Pak. Kita sering misalnya dihina, difitnah, dihibai, kan secara tidak sadar kita dapat pahala, Pak. Ya. Malah dia rugi kan, yang memfitnah kita, yang menghibah kita kan pahalanya habis. Karena sudah ditransfer ke kita. Maka jangan sekali-kali kita menghibah orang. Kita berarti sedekah amal, Pak. Kita malah hilang itu pahalanya itu ya. Maka orang yang mendapat apa ya cahaya al-wadud dari Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi semua orang itu baik gitu ya. Kemudian yang kelima itu al-afwu yang menjadikan kita itu tambah sayang, tambah cinta, tambah bahagia itu kalau sering bisa memaafkan. Al-afwu Allah itu yang maha pemaaf. Gitu ya. Maka luar biasa. Ya. Ketika ada orang berbuat salah ya wajar namanya manusia. Tetapi ketika kita minta maaf itu bagus. Dan yang lebih baik lagi yaitu ketika kita memberi maaf itu dahsyat. Ya, kita disakiti tapi memberi maaf itu kan hal yang luar biasa. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu, Ar-Rasyid, maha cerdas. Maha cerdas. Jadi siapa yang mendapat petunjuk dari Allah, kita kan cerdas gitu ya. Petunjuk hidayah dari berbagai macam ya, ihdini lima tulifa fihi minal haq bi dzika innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim.
Kemudian yang ketujuh, dari tujuh asmaul husna yang memenuhi hajat untuk agar kita lebih bahagia, yaitu yang terakhir kalau dalam bab asmaul husna, yaitu as-sabur, Allah yang maha sabar. Nah, pada hari ini saya ingin menekankan dua lah ya, yang awal dan akhir kalau waktunya cukup, as-salam dan as-sabur. As-salam dan as-sabur. Sekarang jam 8.46, kita selesaikan insyaallah sampai jam ya setengah 10 ya, setengah 10. Nanti kalau ada tanya jawab monggo itu ya. Halan. Bapak Ibu yang saya hormati, masyaallah ya. Alhamdulillah ini tempat yang berkah insyaallah ya. Kita doakan khususnya untuk Sohibul Bait. Bagaimana doanya? Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Rabbi anzilni terus munzalan mubarakan wa anta khairul munzilina. Inilah doa-doa yang indah untuk kita selalu apa ya sampaikan. Allahumma barik lahum, ya Allah berilah keberkahan keluarga besar Sohibul Bait. Apa berkahnya? Fima rozaqtahum, rezekinya berkah. Waghfir lahum, diampuni dosa-dosanya. Warhamhum, diberi rahmat. Warhamhum, kasih sayang. Ya Allahumma barik lahum fima rozaqtahum, waghfir lahum warhamhum. Assalamu assalamu. Bapak Ibu, doa setelah sholat gimana bunyinya? Allahumma antas salam wa minka salam. Allahumma antas salam, ya Allah engkau lah yang memberi keselamatan. Wa minka salam, dan darimulah segala keselamatan. Jadi yang ngasih keselamatan itu Allah. Nah. Assalamu alladzi salimat dzatuhu anil khutusi wal aib. Coba bapak-bapak, ibu-ibu kita baca ya. Latihan menafsiri asmaul husna ya. Assalamu, monggo. Alladzi salimat. Zatuhu anil khutusi wal aibi. Assalamu itu, yang maha selamat itu artinya alladzi salimat zatuhu. Allah lah zat yang selamat. Jadi enggak ada seperti kita itu ya. Sifat yang dimiliki Allah itu tidak seperti yang disifati yang dimiliki oleh makhluk. Alladzi salimat dzatuhu anil khutusi wal aib. Allah lah yang zat yang selamat, jauh dari sifat manusia, sifat makhluk, sifat khudus, sifat baru, wal aibi dan cacat. Kalau kita kan punya cacat. Buktinya apa? Bapak Ibu, apalagi seusia kita, kan sudah mulai nikmatnya sudah dikurangi. Mata ya wis lamor, uban bertabur, kadang-kadang ya mangane bubur, hari kongkon maju malah mundur, nggawa banyu ya mawur-mawur. Nah itu kan nikmatnya sudah mulai kurangi. Kita punya cacat. Ya kita nggak mungkin kan ototnya kuat terus gitu ya. Hati-hati sekarang banyak orang yang sakit mendadak gitu ya. Ya tadi saya mau kesini aja tahu-tahu ada orang jatuh gejala stroke gitu ya. Jadi ini penyakit-penyakit yang kadang-kadang harus kita waspadai. Maka kita jangan lupa sering berdoa ini Bapak Ibu. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat. Lagi sehat, tahu-tahu sakit, kan berarti hilang itu ya. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatika wa tahawuli afiyatika, dari berubahnya kesehatan. Wa fujaati nikmatika, dari datangnya apa? Musibah yang tiba-tiba. Wa jami'i sahotika, dan dari seluruh yang mendatangkan murka. Nah ini. Jadi assalamu artinya apa tadi? Masih ingat enggak? Alladzi salimat zatuhu anil khutusi wal aibi. Allah lah zat yang selamat dari sifat yang dimiliki makhluk,
makhluk itu mempunyai sifat baru, sifat rusak gitu ya. Orang itu rata-rata kalau yang baru seneng apa enggak? Mesti seneng, tapi yang baru itu tadi akan rusak gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, assalamu artinya al-musallimu ala ibadihi. Saya ulangi, al-musallimu apa tadi? Ala ibadihi. Kalau ada papan tulis, saya tulis ya. Jadi Allah lah yang memberi salam, memberi selamat kepada hambanya. Itu namanya assalam. Ada para manusia pilihan yang dapat salam langsung dari Allah melewati malaikat Jibril, itu karena assalamnya Allah. Ketika Khadijah mau mengantarkan makanan, mengantarkan perbekalan untuk disampaikan kepada Rasulullah, kurang lebih 3 tahun itu ya, 3 tahun ya. Di gunung cahaya Jabal Nur gitu ya. Itu malaikat Jibril tahu, wahai Muhammad, sebentar lagi istrimu akan datang membawa sesuatu, tolong sampaikan Allah kirim salam. Allah kirim salam sama Khadijah, dan aku Jibril juga kirim salam. Maka ibu-ibu, ada 4 wanita yang akan menemani ibu di surga. Pemimpin wanita diantaranya adalah Khadijah yang dapat kirim salam. Nah, bagaimana kita yang gak kayak Khadijah, tapi Allah telah bisa memberikan salam kepada kita. Salah satunya adalah Bapak Ibu, wal musallimu ibadahu minal ma'atibi wal mahalik. Karena Allah yang memberi salam kepada hambanya, dan nanti juga Allah juga yang akan memberikan kerugian, yang memberikan kerusakan, maka agar kita tetap menjadi selamat, seringlah memberikan keselamatan kepada orang. Nah ini. Jadi hari ini Bapak Ibu, bismillah, niatkan nggih. 4M. Nah, ingat-ingat ya 4M. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah ketika baru saja hijrah dari Mekah ke Yastrib waktu itu. Di depan orang Yahudi, di depan Muhajirin, di depan Ansor, dan semua yang ada di kota Yastrib atau Madinah saat ini. Inilah tadkhulul jannah bisalam. Kalau kita bisa mengerjakan yang 4 ini, Bapak Ibu, kita akan masuk surga dengan aman, dengan damai, dengan lancar. Monggo Bapak Ibu kita kuatkan ini. Mim yang terakhir gitu ya. Apa itu? Bismillah. Ayyuhan nas, wahai manusia, ya ayyuhan nas. Ini kata Rasulullah, wahai manusia. Jadi yang dipanggil semua manusia. Bukan khusus orang yang beriman. Ini panggilannya umum. Wahai manusia, Muhajirin, Ansor, Yahudi, apa sajalah ya. Apa? Afsus salam, sebarkan kedamaian. Nah, maka khusus bagi orang yang beriman, cara menyebarkan kedamaian bagaimana? Yang pertama ucapan. Jadi ucapan dulu. Ketika kita bertemu Bapak Ibu, jangan ngomong yang lain sebelum salam. Tadi ketika ketemu tuan rumah, apa yang diucapkan? Tepatnya apik teman, jangan ngomong kayak gitu dulu. Salam dulu, assalamualaikum. Tuan rumah menjawab, waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu sini. Tapi rata-rata kita kadang-kadang ketemu, bukannya ngucapin salam dulu, tapi apa? Tanya kabar, ya. Tanya lain-lain lah ya. Nah ini maka mulai sekarang, jamaah Husnul Khotimah, kalau bertemu salam dulu ya. Kira-kira bisa enggak? Seorang suami ketika akan sesuatu yang disampaikan kepada istri, salam dulu bisa enggak? Halo? Bisa ya? Jadi nanti Mas Wijaya ketika mau ngomong sama Mbak siapa? Farah, nanti ngomong. Sebelum ngomong, salam dulu. Assalamualaikum. Dek, jangan langsung macam-macam. Salam dulu. Itu luar biasa itu.
itu tadkhulul jannah bisalam, akan masuk surga dengan selamat. Kepada istrinya salam, kepada anaknya salam, kepada tetangga salam, kepada jamaah salam, masya Allah. Boleh jadi salam ini yang menjadikan kita itu damai, menjadikan kita tenang, menjadikan kita aman. Mungkin kita kurang salam, Pak. Pada suatu kali ada pertemuan seperti ini. Ada orang yang terlambat, dia mengucapkan assalamualaikum. Maka Rasulullah menjawab, kemudian setelah jamaah itu duduk, dia hanya menyampaikan asyara, dia dapat 10. Ketika ada orang yang terlambat berikutnya, dia salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan orang yang pertama, tapi Rasulullah menyebutkan isruna, dia dapat 20. Nah, ketika salam yang ketiga, orang yang terlambat terakhir, tapi salamnya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka apa jawab Rasulullah? Setelah jawab, Rasulullah menjawab, menyampaikan salasuna, dia dapat 30. Maka Bapak Ibu, kalau salam yang lengkap, gitu ya. Kalau di HP, bisa enggak salamnya lengkap? Sekarang sudah banyak stiker ya. Ya. Kalau di HP sebenarnya banyak beda pendapat ya, ada yang cukup basmalah, ada yang ya, tapi intinya afsus salam. Sebarkan salam dimanapun, kapanpun, ya kita budayakan ini. Ya, bertemu salam dulu. Yang kedua apa? Wa'at imut to'am. Ini yang disampaikan Rasulullah awal-awal, sehingga tatanan peradaban di Madinah menjadi luar biasa. Islam jaya keluar itu berawal dari Madinah. Dan kita akan menjadi orang Islam yang jaya kalau kuatkan yang 4 ini. Yang kedua, beri makan. Bapak Ibu, at'imut ta'am ini tidak semata-mata bentuk fisik makanan. Tapi bagaimana kita itu membuat orang lain senang. Boleh jadi kalau kita makanan terbatas, doakan orang lain biar dia itu dapat rezeki. Maka Bapak Ibu seringlah mendoakan jamaah husnul khotimah agar kita itu dapat kebahagiaan. Niatkan mulai sekarang ini. Kalau bisa seluruh jamaah husnul khotimah merasakan rezeki yang Allah berikan pada kita. Ya, maka salah satunya ya ini, ketiban pengajian itu kan berarti dari harta kita sebagian diberikan kepada jamaah husnul khotimah. Kalau sudah ke tetangga kita, kalau sudah, kalau bisa kayak Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kalau dapat untung, kalau sekarang untung miliaran, itu enggak dimakan sendiri, tapi dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah. Sehingga Utsman bin Affan yang kaya raya itu merasa senang, merasa bahagia ketika mendapat jatah dari Abdurrahman bin Auf. Cobalah Bapak Ibu, niatkan dalam diri, sekali-kali lah, seumur hidup. Kalau misalnya Pak Bejo pas gajian, apa maning pan gajian naik, misalnya gitu ya. Bilang sama istriku, saya pengen gajian satu bulan ini enggak saya manfaatkan. Utangnya sih Pak, orang saya mikirin utang, kok tulis gampang ya. Saya pengen ini itu untuk membahagiakan orang, gimana caranya? Masya Allah Pak. Itulah yang menjadikan tadkhulul jannah bisalam. Walaupun kita itu disuruhnya wa mimma razaqnahum, hanya sebagian rezeki. Tapi kalau melihat masya Allah ya, orang-orang soleh itu kadang-kadang dia itu rela enggak makan asal semuanya bisa makan. Nah kita itu cobalah, misalnya kita sudah 40 tahun bekerja, ambil aja satu bulan saja. Satu bulan dibagi-bagi kepada keluarga, kepada saudara, kepada tetangga. Ya, jadi masya Allah, boleh jadi itu sedekah yang paling unggulan, gitu ya, paling unggulan. Nah ini yang kedua, wa'at imuto'am, berbagi. Maka mudah-mudahan Allah memudahkan kita, gitu ya. Tak bosan-bosannya saya juga mengajak jamaah ini menjelang kita wafat. Semuanya kita enggak tahu apakah saya duluan atau Bapak Ibu duluan, mesti kita wafat. Kafa bil mauti mau'idzah, cukuplah kematian itu sebagai pelajaran.
Bapak Ibu pernah enggak mimpi mati? Pernah enggak? Belum. Belum, mimpi mati. Saya mati kayak apa ya? Ruhnya lihat ada orang mandikan badan saya. Pernah enggak? Ya, kalau pernah berarti ya pasti akan mati. Wong orang mimpi dia mati gitu ya. Maka Bapak Ibu hari ini Masya Allah ya, cita-cita kita mengapa jamaah ini diberi nama Husnul Khotimah, kan kita biar Husnul Khotimah. Buktikan kepada Allah biar kita jalannya dimudahkan Husnul Khotimah. Maka yang ketiga apa? Niatkan setiap pertemuan ini wasilul arham, silaturahim. Mungkin kalau enggak ada pengajian kayak gini kita susah bertemu kayak gini ya. Man ahabba ayyub satallahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka silaturahim. Masya Allah ya, kita bisa silaturahim sebulan sekali itu luar biasa. Hari itu begitu apa ya, begitu cepat itu ya. Kita haji tahun berapa Pak? 2000 berapa? Pak tuan rumah? 2014 ya. Kita kan ada yang 2013, 2014 ya. Kalau yang 2013 berarti sekarang sudah berapa tahun? 9 tahun. Kayaknya baru kemarin gitu ya. Maka Masya Allah ya, niat silaturahim yang seperti ini itu menjadikan kita itu apa? Man ahabba ayyub satallahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahimahu. Yang jelas kita itu akan dilapangkan rezekinya. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu di rumah makanan banyak enak-enak. Tapi nilainya lain ketika bisa makan bersama-sama di sini. Atau di tempat kerja lah. Di rumah bapak-ibu banyak makanan. Coba kalau di tempat kerja. Makanan kadang-kadang cuma gorengan saja enak gitu ya bareng-bareng. Itu karena keberkahan Pak. Nah ini. Maka ketika makanan-makanan yang dimakan bareng seperti ini, itu menjadikan kita itu lapang rezekinya. Dan apalagi umurnya akan ditambah. Para ulama menafsiri apa itu umur yang ditambah, wallahu a'lam. Tapi intinya sisa-sisa umur ini bermanfaat. Itu yang namanya umur ditambah. Sisa-sisa umur ini semangat bahagia ketika beribadah kepada Allah. Ya, maka ini cita-cita yang terbesar saya ini. Enggak tahu nyampe enggak umurnya. Bagaimana saya ingin khususnya mengumpulkan orang-orang yang sudah pensiun gitu ya. Biar enggak terkena penyakit apa ya, kecewa, sedih ya. Setelah pensiun justru kita itu biar bahagia karena waktu sibuknya itu enggak ada kesempatan untuk belajar gitu ya. Maka Masya Allah saya ingin mengajak, syukur-syukur Husnul Khotimah banyak yang mau itu ya. Mulai besok hari Senin saya mengundang seluruhnya lah ya, enggak hanya cukup 1-2 orang itu ya. Bapak-bapak untuk sempatkan waktu lah ya. Buktikan kepada Allah kita itu bisa, hanya 1 jam lah, 2 jam. Pak Tulus kalau tenis berapa jam? Ini istrinya Pak Tulus sudah aktif, tinggal Pak Tulusnya kan itu ya. Pak Wahdi kalau kerja berapa jam? Beri untuk Allah seminggu 1 jam. Maka habis asar silakan yang punya mau sholat asar jamaah boleh, atau asar di tempat sendiri boleh, kemudian habis asar saya tunggu. Saya sudah kunci itu Ustaz Jamal agar setiap Senin jangan ada kegiatan ya, karena dulu itu sempat berhenti. Mengapa? Karena Bapak Ibu ketika kita meninggal istri kita enggak ada yang bisa bantu kita, paling bisanya nangis. Ketika kita meninggal wahai istri, suami kita enggak bisa apa-apa. Malah kalau ibu-ibu meninggal bisa jadi suami nikah lagi. Ya ini gak tahu. Emang kita meninggal ngomong mas aja nikah maning ya dan nyong meninggal. Ya orang mungkin lah. Ya kan bisa jadi. Katanya tahu berjanji sehidup semati. Ya udah kamu mati saya sehidup. Jalan. Jadi itu.
Gak ada yang bisa nolong. Orang tua gak bisa nolong anak, anak gak bisa nolong orang tua, ustadz gak bisa nolong bapak-bapak, ustadz tiba lagi kesusahan. Maka yang bisa nolong apa? Al-Quran. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena Quran itu yang bisa menolong kamu. Malaikat Munkar Nakir bingung, kamu ini siapa kok di sini? Gak bisa, pergi kamu, mau diusir itu. Jadi sahabat Al-Quran itu bentuknya ya seperti inilah jamaah husnul khotimah. Kita gak sendirian Pak di alam kubur. Saya tidak akan meninggalkan sahabat saya, karena sahabat saya di dunia selalu bersama saya. Akhirnya malaikat gak bisa ngusir, gak bisa maksa. Masya Allah Pak, Al-Quran nemeni kita di alam kubur, di padang mahsyar, di yaumul hisab, yaumul mizan, bahkan surga yang paling tinggi tergantung banyaknya hafalan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita juz 30 saja belum hafal, ya surganya kelas lumayanlah itu ya. Masya Allah. Nah itulah cita-cita saya, cita-cita husnul khotimah, bagaimana sebelum wafat kita menjadi ahlul Quran sehingga husnul khotimah. Inna lillahi ahlina minan nas, itu dalam hadis. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Qalu, para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapakah keluarga Allah dari kalangan manusia? Hum ahlul Quran. Itu kata Allah, dia itu ahlul Quran. Wa ahlullah wa hasatuhu. Maka Bapak Ibu, Masya Allah ya, saya ajak terus, motivasi terus. Hari ini pas November sudah 1 tahun. Terima kasih jazakumullah khairan jaza, sehingga pondok pesantren Tahfidzul Quran sudah berdiri. Ya lumayan lah, kelas kota Tegal pondok kayak gitu ya lumayan itu ya. Tetapi setelah berdiri, yang niat saya sebenarnya khusus untuk lansia, sekarang dipakai untuk pelajar. Maka kadang-kadang kan campur ya. Maka bismillah, itu juga sebagai amal soleh ibu bapak, setiap huruf yang dibaca santri-santri, dan insya Allah kita sudah meninggal, maka akan mengalir terus pahalanya. Allahumma amin. Nah, cita-cita saya yang terbesar, bismillah lah ya, ingin menjadikan ibu-ibu, bapak-bapak di ujung usia bersama-sama, ya, nanti punya tempat. Kalau yang telpon itu sering, Pak. Pak, katanya Pak Ustadz sudah ada pondok pesantren lansia, saya mau menitipkan orang tua saya. Pak, untuk orang tua belum ada tempatnya, karena tempatnya itu sekarang dipakai untuk anak-anak. Ya, kelas SMP itu ya. Tetapi bulan Ramadan ini cita-cita saya penginnya itu kalau bisa ya seluruh ibu-ibu husnul khotimah itu bisa mondok sebulan. Suaminya ditinggal biar masak sendiri gitu ya. Kemarin itu baru 10. Nah, kalau bisa, kalau yang aktif husnul khotimah ada 30 itu Masya Allah ya, luar biasa. Maka bismillah doakan saya, mudah-mudahan bisa ya umurnya panjang, tetap semangat, sehingga berdirilah pondok pesantren Tahfidzul Quran masa kemasan. Jangan bilang lansia lah ya, masa kemasan itu ya. Maka saya minta ya sambil menunggu datangnya atau berdirinya itu, kita belajar dulu lah. Dari nol gak apa-apa, gak usah malu Bapak Ibu. Hari ini ada 12 ibu-ibu yang semangat hafal 30, hafal juz 30, bukan 30 juz. Jadi juz 30 sudah hafal, ada yang sudah juz 29, 30, ada yang ini juz 1, berarti sudah mau 3 juz. Paling seminggu 2 kali untuk ibu-ibu, hari Jumat dan Ahad, untuk bapak-bapak cuma sekali. Buktikan kepada Allah, kita menjadi ahlullah. Gitu ya, monggo tetap semangat. Saya juga ikut ngaji ya, bareng-bareng gitu ya. Jadi mau apa sih yang dicari hidup ini? Mau apa? Mobil sudah punya, rumah sudah punya, anak sudah punya, istri sudah punya. Apa mau cari istri lagi? Udah cukup satu aja gitu ya. Udah punya semua, mau apa lagi? Tinggal kita meraih husnul khotimah menuju surga dengan Al-Quran.
Nah, maka yang keempat, itu kan baru tiga ya. Yang keempat, Bapak Ibu, agar kita menjadi orang-orang yang selamat, wasallu bilaili wannasu niyam. Terakhirnya M, mim. Salatlah malam di saat orang lain tertidur. Orang lain tertidur. Bapak Ibu, jangan sampai kita meninggalkan sholat malam. Orang-orang soleh sudah mewajibkan dirinya. Karena sholat malam itu ada kekuatan yang luar biasa. Kalau selama ini kita sudah rajin sholat malam, bagaimana agar kita sholat malam itu berkualitas? Gak tahu ini, jamaah Husnul Khotimah sudah sholat malam yang berkualitas apa belum, saya gak tahu. Termasuk saya juga gak paham. Tetapi kita ikhtiar, kita berusaha. Di antaranya sholat malam yang berkualitas, ini ya, sholat malam yang berkualitas, insya Allah, membaca puncaknya Al-Quran. Likulli syai'in sanamil, wa sanamilil Quran surat Al-Baqarah. Segala sesuatu itu punya puncak, dan puncaknya Al-Quran adalah Al-Baqarah. Pertanyaannya, Bapak Ibu, sudah pernahkah sholat malam kita membaca surat Al-Baqarah lengkap 286 ayat? Halo? Belum, niatkan itu. Buktikan kita bisa. Belum hafal, baca saja. Al-Quran itu senang kalau dibaca malam. Karena Al-Quran itu besok akan mohon sama Allah. Rabbi mana'tuhu an-naum bil-lail fasafi'ni fi. Ini kata Al-Quran di depan Allah. Ya Allah, izinkan saya untuk memberi syafaat orang ini yang ketika malam itu kurang tidur karena semangat membacaku. Masya Allah. Mana'tuhu an-naum bil-lail, mencegah dari kurang tidur. Karena waktu malam itu sering membacaku, menghafalkanku, dan menaruhnya dalam sholat. Masya Allah. Coba Pak, dicoba. Caranya, kalau belum bisa satu malam, dua malam. Jadi 286, 286 dibagi dua. Berarti berapa? 143. 143 dibagi 8 berapa Pak? 143 dibagi 8. Oh, kita hitung ya. 143 dibagi 8. 17 ayat, Pak. Masa sih satu rakaat 17 ayat kayaknya enggak berat deh. Kita kan pernah sholat lama di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Cobalah kita ulangi lagi di Indonesia. Udah, jangan nganyang 3 malam lah, 2 malam saja. Ya, jadi satu rakaat berapa? 18 ayat. Ingat-ingat itu. Kira-kira jam 2 cukup lah. Bangun jam 2, insya Allah setengah 4 selesai. Kalau sudah 2 malam, buktikan kita bisa 1 malam. 1 malam, Pak. 1 malam 286 ayat, berarti kalau tadi 17, 18, 2 kali berapa? 36 ayatan. 1 rakaat 36 ayat. Bisa, Pak, insya Allah, Pak. Kalau ini bangunnya jam 2, jangan setengah 3. Jam 2, insya Allah selesai. Kalau sudah, ini tahap ya, namanya belajar kan tahap. Bacalah syahrawah ini. Dua surat yang menjadi dua kelompok awan, dua kelompok burung yang menaungi kita di padang mahsyar. Yang lain kepanasan ribuan tahun, karena kita sering sholat malam membaca dua surat ini, kita akan jadi naungan, dinaungi. Apa itu? Suratul Baqarah wa Ali Imran. Empat rakaat Al-Baqarah, empat rakaat Ali Imran. Halo? 286 dibagi 4, 200 dibagi 4. Kalau kita sudah rajin ngaji kayak gitu, maka ayat-ayat itu menjadi kebutuhan seperti kita makan. Berapapun ayat, kita bisa, Pak. Insya Allah. Maka yang 8 rokaat, 8 surat. Itu baru kita boleh jadi kita itu siap masuk surga. Kalau sudah sholat malam, 8 rokaat, 8 surat. Rokaat pertama Al-Baqarah. Rokaat kedua Ali Imran. Rokaat ketiga An-Nisa. Terus sampai rokaat ke-8 At-Taubah.
Masya Allah. Bar isa pak or satu ruk. Nanti prakat. Nah ini tahap itu siapa yang melakukan? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau sholat malam kadang itu ya sampai khatam gitu ya. Para orang yang sholat itu kalau baca Quran saking asiknya tahu-tahu adzan subuh gitu ya. Kalau kita saking asiknya tidur sampai enggak sholat malam gitu ya. Nah inilah sebagai motivasi Bapak Ibu, mudah-mudahan terus tergerak lah ya, luangkan waktunya itu ya, luangkan kesempatan ini, boleh jadi persatuan ini akan menjadi semangat kita besok menjadi syafaat. Besok pak, kalau kita sudah wafat, mesti masing-masing nyari kita yang sudah ke surga duluan, rindu dengan jamaah kita yang waktu di dunia. Maka ketika kita tidak menemukan di surga, bisa tanya sama Allah. Nanti Allah akan menyampaikan, sahabatmu yang dulu bareng-bareng sekarang ada di neraka, dan saya izinkan angkatlah dari neraka, masukkan ke surga. Itu namanya syafaat sahabat. Innahimakumullah, hidup apa yang dicari. Maka bahagiakan hidup ini dengan Al-Quran. 1.027 huruf. Kalau kita sering menghatamkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, besok di alam kubur yang akan menemani kita. Istri kita enggak nemeni lagi pak di alam kubur. Kita kan nanti kalau tidur pulang nemeni. Suami kita bu enggak ada yang nemeni bu. Sendiri-sendiri. Anak kita yang hebat-hebat yang kita sanjung-sanjung enggak bisa. Tapi yang nemeni 1.027.000 huruf. Kuatkan itu. Bismillah. Maka 5 hikmah assalam kesimpulannya ya. Kalau kita sering dari apa yang saya sampaikan, dari 4 yang disampaikan oleh Rasulullah, dari Asmaul Husna, ini baru assalam ya, kayaknya asoburnya nanti lain kali ya. Itu ada 5 ya, 5 hikmah kita mempelajari assalam yang kemudian dipraktekkan yang saya sampaikan agar dimudahkan. Yang pertama tadi, hikmahnya apa? Menjaga ucapan dan perbuatan dari menyakiti sesama muslim. Jadi kalau kita hari ini masih suka menyakiti sesama muslim walaupun beda pendapat, berarti assalam itu belum menghunjam betul dalam diri kita. Bapak Ibu, jangan sakiti hati sesama muslim. Apalagi kalau sudah menganggap musuh, wah bahaya, haram itu darahnya masuk surga. Karena tidak sempurna iman seseorang sehingga mencintai saudaranya yang muslim sebagaimana ia cinta pada diri sendiri. La tusahib illa mu'minan. Janganlah kau bersahabat kecuali bersama orang-orang yang mukmin. Ini yang pertama. Menjaga ucapan dan perbuatan dari menyakiti sesama muslim. Yang kedua, kalau assalam sudah kita kuatkan menghunyam dalam diri, maka dia akan terus berusaha memenuhi kebutuhan sesama muslim. Itu susah ya. Kadang-kadang kita memenuhi kebutuhannya sendiri saja enggak nyampe. Tetapi assalam Allah, minimal orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang dekat dengan kita, saudara kita, family kita, jamaah kita, tetangga kita. Itu hikmah yang kedua. Kalau assalam sudah benar-benar ada pada diri kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita akan selalu menebarkan kedamaian. Dengan tadi kan afsus salam. Jadi hikmah assalam, dimanapun, kapanpun, kita selalu menebarkan kedamaian, menebarkan salam. Jadi enggak malu lagi. Mungkin kita malu kadang-kadang bertemu ngucapin salam, tapi ini enggak malu. Dianggapnya itu justru sebagai dakwah kita. Yang keempat, hikmahnya mencintai kesejahteraan. Bukan hanya sejahtera sendiri, tapi sejahtera orang lain. Dan yang terakhir, ini yang sering diwasiatkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad setiap saat. Apa itu? Memuliakan tetangga.
memuliakan tetangga. Jadi hari ini Bapak Ibu, sudahkah tetangga kita merasakan nikmat yang Allah berikan pada kita? Rezeki ini sudah dirasakan oleh tetangga kita belum? Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangga. Jadi saya minta tolong Bapak Ibu, jangan sampai tetangga kita enggak dapat jatah tanaman buah yang kita punya. Bapak Ibu di rumah punya apa? Mangga. Jangan sampai tetangga enggak dapat mangga. Pas panen, sebagian tetangganya kasih. Ada yang punya pohon durian enggak? Jangan sampai tetangga kita enggak dapat durian. Padahal kita setiap hari makan durian gitu ya. Jadi gitulah. Sampai Rasulullah itu heran kepada malaikat Jibril, lagi-lagi tetangga. Ingat rezeki tetangga, ada tetangga sakit, ingat jenguk dan sebagainya. Sampai dalam diri Rasul itu, jangan-jangan tetangga nanti dapat warisan ini. Ini saking apanya, jadikanlah lingkungan kita semua tetangga. Bukan hanya tetangga ini ya Pak, tetangga apa? Yang mepet rumah. Malah kalau dalam fikih itu, kalau bisa satu RT Pak, itu tetangga kita. Niatkan itu. Kalau ada rezeki satu RT kita kasih. Panen mangga jangan dijual, mendingan dia paling jual regane pira sekali. Setiap rumah dikasih mangga dua-dua itu senang gitu ya. Apalagi mangganya enak. Maka wagorosan ahlan itu seperti ini Pak. Kan dulu saya sampaikan ada tujuh amalan yang akan mengalir terus pahalanya, diantaranya orang yang menanam tanaman, menanam pohon berbuah, kasih sama tetangga. Kita udah meninggal, pohonnya masih berbuah, kemudian masih juga manfaat untuk tetangga. Masya Allah, nikmatnya luar biasa, mengalir terus pahalanya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Sudah jam 9, mendekat tengah 10 gitu ya. Mudah-mudahan pertemuan Husnul Khotimah sampai benar-benar Husnul Khotimah. Kanda sibuk tak, semua orang sibuk. Ya, enggak ada orang yang enggak sibuk, tetapi kita bisa hadir di sini, maka boleh ya, ini lentur ya. Silakan kalau misalnya sibuk semua. Ya kayak dulu lagi mulai jam 6 enggak apa-apa, itu siap gitu ya. Jam 6 sampai jam 7 ya Rene. Kalau pagi sibuk semua ya sore ya enggak apa-apa. Ini enggak harga mati jam 8 sampai jam 9. Boleh dimusyawarahkan. Kita ingin semuanya bisa hadir semua. Maka program rihlah dilanjutkan ya. Rihlah dakwah Husnul Khotimah dilanjutkan. Kemarin saya sudah membahagiakan ibu-ibu yang pada hafal Quran ke ini Pak, ke daerah apa itu, Serbuk Kuningan itu ya, gratis gitu ya. Kalau bisa ya di Husnul Khotimah ada rihlahnya, enggak tanggung-tanggung, rihlah ke Mekah ya, rihlah ke Madinah ya. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.